Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan Painting Explorer Channel, khususnya rekan-rekan mahasiswa kuliah seni lukis placement, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di dalam kuliah seni lukis placement hari ini, Senin, tanggal 8 Agustus 2022. Oh ya, kabar tadi saya alhamdulillah sudah ketemu dengan CM Greenhouse, tempat kita akan menyelenggarakan pameran bersama karya mahasiswa Painting Explorer, dan saya sudah mengajukan waktu, tanggal gitu, bulannya November. Sedang akan dicek dulu tentang waktu, dan akan mengabari pekan ini ya, sedang apa dibahas tentang kemungkinan waktunya. Kalau kemarin kita ada usul Desember gitu, akhir tahun, ternyata tidak bisa ya, karena sedang ada apa, sudah terisi. Jadi kemungkinan waktunya November, kita tunggu aja dalam satu pekan ini bagaimana perkembangannya. Nanti saya update ketika ada informasi. Sekalian saya persiapkan dulu proposal untuk pameran tersebut. Baik, rekan-rekan, saya presensi rekan-rekan yang sudah ada di Painting Explorer. Ada Mas William Marvel, terima kasih sudah kembali bergabung. Ada Mbak Yeyen Suyanti, alhamdulillah ini Mbak Yeyen bergabung di sit-in ya. Ada Mas Aegis IR, Mas Eka Wisnu Sumantri, Mas Ilustrator of dia apa ini nggak nyampe tulisannya ya. Ada Mbak Finda Risma, ada Mas Reno Iskajaya, ada Mas Fauzi, ada Mas Taufan Hardiansah, ada Mbak Bari Rusmi, ada Mas Bijak Ginting, ada Mas Arkaan Hakim, ada Mas Anom Hamengkubudi, ada Mbak Nia Nurmawati, dan ada Mas D. Kustrita. Alhamdulillah, sekarang kita akan membahas tentang ini ya, bagaimana mencari ide di dalam seni lukis. Kadang kita kebingungan ya, justru ketika diberi tugas bebas. Saya baca dulu Mas Fauzi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir Pak, ini tepri yang pas banget buat saya. Ini tepri itu apa tuh Mas? Tepri terus terang lagi bingung. Oh, oke. Maksudnya ini ya, tema yang pas bagi saya. Terus terang lagi bingung mikirin ide, bukan melalaikan tugas placement. Oh, bagus ya. Makanya saya mikir-mikir ini gimana ya materi yang tepat untuk disampaikan untuk mahasiswa Painting Explorer. Ada Mas Illustrator of Detroit Mahmuin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas, tadi di tulisannya cuma Dea gitu ya, ternyata Detroit Mahmuin. Jadi mungkin saya panggilnya Mas Mahmuin ya. Mas Dekosita sudah hadir, Mas Reno juga sudah hadir, alhamdulillah ya. Baik, begini rekan-rekan ya, di kuliah seni lukis placement, di tugas kuliah seni lukis placement itu kan saya tulis tugasnya begini. Ada 4 tugas ya. Pertama, boleh membuat lukisan ya, untuk yang bulan ini. Jadi seni lukis placement itu akan diganti, tugasnya akan diupdate setiap bulan, nanti tanggal 24. Yaitu pertama, untuk bulan ini boleh mengirimkan lukisan, yaitu objeknya dapur, materialnya cat air di kertas, tekniknya transparan. Atau teman-teman juga boleh mengirimkan sketsa dengan objek kampung gitu, kampung halaman atau kampung tempat tinggal teman-teman, materialnya tinta di kertas dengan teknik garis. Atau teman-teman juga boleh membuat gambar bentuk dengan objeknya 3 macam buah-buahan di piring, materialnya pensil warna di kertas, tekniknya arsir. Nah, yang tugas ke D ini adalah lukisan bebas. Nah, begini teman-teman, biasanya mahasiswa itu ketika diberi tugas seni lukis pertama gitu ya, tugas awal-awal gitu, itu kan tugasnya masih diminta oleh dosen ya. Jadi dosen itu masih menugasi objek tertentu dengan teknik tertentu, objek tertentu. Itu mahasiswa relatif gampang, lancar. Suruh bikin ini, oke. Suruh bikin ini, oke. Suruh menggambar ini, suruh menyeket ini, oke, oke. Itu lancar biasanya. Nah, tetapi begitu dapat tugas bebas, nah itu malah bingung ya. Dapat tugas bebas malah bingung, aku main gawe opo kan gitu kan. Meskipun dapat tugas bebas itu biasanya setelah mendapatkan bekal macam-macam ya, bekal teknik, bekal apa tema gitu. Nah untuk itu agar tidak apa mengurangi kebingungan, kita bisa memetakan tentang seni lukis itu sendiri. Kita bisa memetakan kira-kira kalau mau membuat lukisan itu bagaimana toh karya kita sendiri, maksudnya karya kita sendiri yang tidak sekedar mencontoh orang lain ya, tidak sekedar merepro, tidak sekedar meniru, tidak sekedar mencontoh foto. Nah itu bagaimana? Nah, baik, sekarang kita coba petakan tentang lukisannya. Nanti silahkan teman-teman boleh mendiskusikan ya, sebelum saya selesai boleh menanyakan tentang hal ini. Nah begini teman-teman, untuk seni lukisnya itu idenya begini, kita bisa memilah-milah dulu. Saya mau melukis dengan bentuk seperti apa gitu kan. Saya mau melukis dengan bentuk seperti apa? Atau bisa juga memikirnya gini, saya mau melukis dengan teknik apa? Gitu. Jadi dipisahkan ya. Saya mau melukis bentuknya seperti apa? Dan saya mau melukis dengan teknik seperti apa? Dan saya mau melukis tentang apa? Nah, gitu, ide. Jadi bentuknya seperti apa? Tekniknya seperti apa? Dan idenya bagaimana? Idenya tentang apa? Nah, itu tiga hal yang berbeda. Teman-teman bisa memulai satu persatu. Untuk bentuk itu paling tidak bisa dibagi tiga kelas besar ya, tiga klasifikasi besar. Apakah bentuknya realistik, apa adanya? Nanti ada beberapa contoh ya. Bentuknya realistik, apa adanya? Atau bentuknya itu dideformasi ya. Deformasi berarti diubah bentuknya, tidak lagi realistik tetapi ada pengubahan bentuk, deformasi dari kata D dan form. D itu D itu mengubah gitu, misalnya dekonstruksi ya, mengubah konstruksi. Deformasi mengubah bentuk, jadi bentuknya diubah, tidak lagi seperti apa adanya. Kalau realistik tadi apa adanya. Nah, atau bentuknya abstrak. Itu abstrak itu bisa abstraksi, nanti kita bagi lagi abstraksi atau abstrak. Nah, sekarang untuk bentuk ini yang realistik itu juga bermacam-macam, bisa kita bagi lagi ya di sini ya. Entah itu nanti bentuknya naturalistik dalam artian apa adanya gitu ya, nature apa adanya, atau impresionistik. Impresionistik itu hanya kesan-kesan gitu ya, kesan-kesan. Nanti kita habis ini kita lihat contohnya. Atau ekspresionistik tetapi realistik gitu ya. Bagaimana ekspresionistik dalam hal ini kita ambil secara bahasa ungkap, bahasa bentuk. Kenapa saya tidak memakai ekspresionisme? Kenapa tidak pakai impresionisme? Nah, ini agar tidak mengesankan sebagai suatu aliran, tidak mengesankan sebagai suatu mazhab. Jadi kalau impresionisme gitu ya aliran-aliran seni lukis yang terjadi pada sejarah di barat gitu, di Eropa. Demikian juga ekspresionisme. Kalau ekspresionistik itu kita hanya mengambil langgamnya saja, kita hanya mengambil coraknya saja, atau kita hanya mengambil gayanya, bukan alirannya. Nah, terus kita juga bisa mencampur itu semua ya, kita bisa mencampur. Baik, sekarang kita coba ya bentuk-bentuk yang realistik itu seperti apa. Nah, realistik itu bentuknya juga macam, alhamdulillah ya Mas Bijak Ginting sudah hadir juga. Realistik itu bisa realistik fotografis seperti ini. Ini memang mengacu foto, melihat foto, menangkap sebagaimana yang ada di foto dengan penekanan-penekanan yang lebih ya, misalnya gelapnya dipertegas gitu kan, atau memang fotografis apa adanya. Kalau memang fotonya itu sudah foto yang profesional gitu ya oleh fotografer, ini salah satunya adalah fotografik, memang berusaha meniru foto apa adanya. Ini karyanya Richard Estes tahun 1982 yang memang genrenya atau gayanya adalah fotografik atau realistik fotografik. Ini yang saya sebut tadi naturalistik dalam artian menangkap apa adanya, menangkap sebagaimana alam itu ya, alam dalam hal ini ya, baik yang kultural maupun yang natural ya. Kita artikan sebagai tangkapan apa adanya. Nah, ini tangkapan apa adanya juga, tetapi tidak sefotografis yang tadi, gitu kan? Ini kan kalau kita lihat banyak efek-efek ya, banyak efek-efek wet on wet ya. Ini cat air karyanya Jin Chung Wei. Ini sangat artistik ya, dengan teknik-teknik cat air, dengan apa goresan-goresan yang spontan gitu kan, dan bermain gelap terang yang sangat kuat itu. Ini naturalistik realistik. Meskipun nanti kita bisa memaknai secara berbeda ya. Naturalistik ini hanya saya memakai hal ini ya, istilah naturalistik, untuk membedakan nanti dengan impresionistik ya, untuk membedakan dengan apa namanya teknik impresionistik atau tangkapan kesan. Nah, ini juga karyanya Alexander Gelsky. Ini nggak tahu ini ejaannya bagaimana ya. Nanti kalau teman-teman yang tahu ejaan benarnya ya boleh memberikan masukan ya. Saya sangat suka dengan hal seperti itu ya. Terus karya ini dibuat tahun 1884. Kita lihat warnanya ini warna-warna yang matang ya. Besok kapan-kapan kita bahas tentang warna matang itu ya, secara berbeda. Ini warna-warna tersier yang dipakai. Nah, ini karya saya pernah juga memakai pendekatan yang apa, realistik, naturalistik gitu ya. Meskipun nanti ini bisa disebut juga kalau kita apa sangkut-sangkutkan dengan sejarah seni rupa barat ya, bisa disebut sebagai surrealistik gitu ya, surrealistik. Tapi dalam hal ini ya, saya sedang ngomong tentang kebentukannya. Kebentukannya itu bentuk apa adanya gitu. Bentuk apa adanya, tidak dideformasi gitu. Bentuk apa adanya, tidak dideformasi. Nah, sekarang kita coba ya, melihat yang impresionistik ya, impresionistik. Nah, ini dia, sang senimannya ini, Alfred Sisley, ketika membuat lukisan tahun 1872 ini lebih menekankan kesan ya, kesan. Impresionisme itu kan dari kata impression, impression itu kesan, kesan yaitu kesan jatuhnya cahaya pada suatu benda. Nah, maka yang diambil adalah kesan-kesan jatuhnya cahaya itu. Nah, ini lebih apa? Lebih jelas lagi apa teknik impresionistiknya ya. Biasanya digambarkan dengan goresan-goresan yang pendek itu, patah-patah pendek untuk memberikan kesan-kesan cahaya. Kalau ini yang menjadi tonggaknya yaitu Claude Monet, Impression Sunrise, dan dari nama inilah impresionisme itu lahir. Dulunya hanya ejekan ini. Lukisan kok mung koyo kesan kan gitu, lukisan kok koyo kesan aja itu. Ini lukisan yang hanya kesan-kesan saja itu, dengan nada ejekan itu yang apa yang disampaikan oleh seorang kritikus seni. Tapi akhirnya nama itu yang dipakai untuk gerakan impresionisme. Tetapi saya tidak akan fokus di sana. Yang kita pakai adalah ini bentuknya biasa kan, nggak ada deformasi. Nggak ada deformasi ini, nggak ada perubahan bentuk ya, nggak ada perubahan bentuk. Yang ada hanya teknik penangkapan, jadi bagaimana bentuk itu ditangkap hanya kesan-kesannya. Strukturnya kan tidak diubah gitu. Oke, terus kita juga lihat ya sekarang yang impresionistik ya, impresionistik. Nah ini, nah. Sekarang garisnya tidak lagi halus sebagaimana bentuk-bentuk yang naturalistik tadi ya, tidak lagi patah-patah kesan-kesan seperti impresionistik, tapi lebih cenderung ke garis-garis spontan, garis-garis yang dibuat dengan curahan emosi gitu ya, makanya disebut sebagai awalnya ekspresionisme. Kalau impresi itu kesan, kalau ekspresi itu mencurahkan. Jadi kebalikannya, kalau impresi itu dari luar ke dalam gitu, kita terkesan kepada suatu objek. Kalau ekspresi itu mengeluarkan gitu, mengeluarkan. Bukan to express kayak kereta express terus ngelukisnya cepat, bukan ya. Ekspresionisme itu bukan dari kata express ngelukisnya cepat, tetapi mengeluarkan apa yang ada di dalam. Ini memang dari segi sejarah gitu melawan impresionisme. Kalau impresionisme itu dianggap melukis kok hanya dari luar ke dalam, yang benar yang dari dalam keluar kan gitu. Maka banyak yang menghadirkan goresan-goresan yang spontan ya, seperti ini. Kalau di di Indonesia itu yang terkenal ya Afandi. Afandi itu tekniknya ekspresionistik, tetapi objeknya realistik gitu. Maka dia sering disebut pelukis realisme. Banyak pengamat atau banyak penulis buku sejarah ketika menyebutkan Afandi itu lukisannya realisme itu atau realistik ya. Kenapa ya? Karena temanya hal-hal sosial, atau dalam hal ini ya kita sedang tidak membahas tema, tetapi bentuknya itu adalah bentuk yang tidak dideformasi, bentuk yang apa adanya gitu. Tetapi tekniknya, nah itu ada memakai bentuk garis-garis atau efek-efek yang spontan. Ini karya saya yang juga memakai efek-efek yang spontan. Baik, itu ekspresionistik. Sekarang kita lihat yang simplifikasi. Ini sudah mulai deformasi atau campuran ya, campuran dari ketiganya. Bisa juga dicampur, atau kalau teman-teman mendapatkan hal lain ya bisa aja. Ini bukan contoh yang mati gitu ya, masih dimungkinkan untuk ditambah-tambah. Nah, deformasi sendiri itu bentuknya sudah mulai diubah, tidak lagi realistik, bentuknya sudah diubah. Nah, sekarang kita lihat perubahan bentuk itu bisa bermacam-macam. Bisa disederhanakan seperti ini. Ini lukisan pada masa prasejarah di dinding gua di Spanyol sana. Ini lukisan Muhtar Apin, seorang pelukis Indonesia yang masuk di dalam sejarah seni rupa Indonesia. Ini disederhanakan, perahu atau pelabuhan yang disederhanakan. Karena di tugas lukis placement kan ada pelabuhan itu ya. Ini salah satu bentuk simplifikasi atau penyederhanaan dari suatu pelabuhan. Ini juga Jan Arp yang melukis tentang man, mustache and navel ya, tentang manusia brengos atau kumis ya, kumis bahasa Jawa ini brengos, dan ini bulan. Nah, bentuk yang ada di sini kan tidak lagi realistik, tetapi simplifikatif, disederhanakan. Itu menjadi salah satu yang bisa dipilih. Ini karya saya dulu tahun 2001 ya. Dulu saya banyak mengeksplorasi bentuk-bentuk figur ya, figur manusia gitu. Salah satunya bentuk yang saya sederhanakan. Ini adalah karya dengan judul Running, orang lari gitu ya. Saya tangkap esensinya. Itu penyederhanaan. Nah, bisa juga deformasi itu di kok jadi hilang ini. Mana ada dia? Oke, ini dia. Bisa juga di distorsi. Distorsi itu dipiuhkan. Ini tugas seni lukis elementer ya, yang ketiga itu di distorsi, dibesar-besarkan, dikecil-kecilkan, dipanjang-panjangkan gitu. Misalnya ini kuda, ini kepalanya dikecil-kecilkan, ini lukisan prasejarah ini. Atau wayang itu termasuk distorsi ya, tangannya dipanjangkan gitu kan, badannya dipipihkan, hidungnya dipanjangkan, itu termasuk distorsi. Nah, ada juga yang digayakan atau di stilisasi, digayakan. Biasanya karya yang digayakan itu dipenuhi dengan ornamen. Misalnya ini batik ya, batik itu stilisasi, digaya-gayakan. Atau ini menarik ini. Karya yang sangat menarik. Ini karya lukisan dari Mesir kuno. Deformasi stilisasi yang banyak dipakai untuk dipakai untuk karya-karya dekoratif. Karya-karya dekoratif itu seringkali memberikan banyak kemungkinan-kemungkinan. Karya ini misalnya, dia uniknya itu akan menangkap bentuk yang paling esensial. Misalnya ya, kalau kita lihat di tengah ini kan ceritanya tentang kolam gitu ya, kolam air dan tumbuhan-tumbuhan di pinggirnya. Nah, kalau kita lihat ikannya, ini dari sampingnya, karena paling gampang ditangkap ya ikan itu ya dari samping. Tetapi ini kolamnya ini dari atas ya. Kalau kolamnya dari samping kan nggak kelihatan ya. Nah, kolamnya ini dari atas, tetapi ikannya dari samping. Terus binatang ini bebeknya ini atau angsanya ini dari samping, ya gitu. Nah, menarik lagi nanti ketika kita melihat ini tumbuhan-tumbuhan. Tumbuhannya ini yang atas ini dia tumbuh atau kolamnya itu dipenuhi oleh tanaman-tanaman pinggirnya ini. Nah, ini dia nempel. Tapi pinggirnya ini dia ambruk gitu, ambruk. Nah, meskipun ambruk ini maksudnya bukan tumbuhannya itu pada berjatuhan, enggak. Tetapi ini maksudnya kolam ini dipenuhi oleh tumbuhan. Nah, yang bawah ini tidak konsisten, tidak terus yang tumbuhnya dari pinggir kolam, tapi ya dari bawah. Itu tidak apa-apa kan gitu kan. Ini logika lukisan dekoratif seperti itu kan, tidak mengenal perspektif. Beda kalau lukisan seniman-seniman barat gitu ya, apalagi ketika setelah Renaissance itu sangat kuat di dalam perspektif, harus ada ruang. Kalau ini dia tidak memikirkan ruang, tidak memikirkan jauh dekat, tidak memikirkan atas bawaan gitu kan. Tetapi mana bentuk yang paling esensial itu yang ditangkap. Terus ini karyanya Widayat, membuat deformasi stilisasi terhadap tumbuhan. Dia dulu dosen ISI ini kadang lukisannya disebut sebagai dekora magis gitu. Coba perhatikan warnanya ya, warnanya itu sama, sangat kompak gitu, sangat harmoni dengan warna-warna tersier, tetapi aslinya di dalamnya ini meskipun kecoklat-coklatnya ada merah yang benar-benar merah, ada biru yang benar-benar biru, tetapi bisa menyatu. Bagus kalau kita mau mengamati secara detail. Ini saya buat di apa namanya, di PowerPoint, jadi susah untuk saya zoom ya. Tapi nggak apa-apa, nanti hanya sebagai ini aja ya, stimulan lah, nanti teman-teman bisa melihat lebih langsung, apa lebih dalam lagi. Terus ada destruksi. Destruksi itu dirusak ya. Yang dirusak adalah strukturnya. Jadi saya sering bercanda ketika membuat apa namanya, membuat tugas destruksi itu. Misalnya destruksi ada ya di seni lukis elementer, itu ada tugas destruksi terhadap alat musik ya. Destruksi alat musik itu bukan berarti alat musiknya dipecah, dirusak, terus dilukis, bukan. Tetapi struktur dari alat musiknya itu diubah. Ini misalnya ini kan strukturnya udah berubah kan, apa ini, kepala menjadi dua, bahkan nanti ada misalnya tangan berubah pindah, ini ada yang tiba-tiba ada di sini kan gitu kan. Itu apa, strukturnya udah berubah. Ini karyanya Eko Nukroh, seorang seniman yang terkenal ya, sangat terkenal, seniman muda. Sekarang apa banyak membuat karya-karya di luar negeri. Ini satu angkatan dulu kuliahnya dengan saya tahun 97 di ISI Yogyakarta. Ini destruksi juga, kalau tadi figur gitu ya. Kalau ini destruksinya terhadap kota ya. Kotanya itu diubah ini bentuknya itu. Apa ada yang miring ke sana lah, ada yang miring, ada ditaruh di sini, ada ditaruh di sana. Struktur kotanya itu sudah tidak lagi sesuai dengan aslinya. Nah ini violin dan biola ya, biola dan apa namanya ini ya, kayak apa namanya, wadah air itu, wadah air apa, teko, tetapi bukanlah, bukan teko. Dia biasanya dibuat dari keramik yang ada pegangannya gitu. Nah kita lihat ini strukturnya ini udah diubah kan, udah di pecah-pecah gitu. Ini kalau di dalam dunia seni lukis atau sejarah seni lukis ya disebut sebagai lukisan kubisme itu. Ini karyanya George Braque, Violin and Chart, yang nantinya banyak juga dibuat oleh Picasso ya. Picasso dan Braque ini membuat tema-tema yang sama, termasuk biola ini. Terus kita juga bisa melihat transformasi itu perubahan bentuk dari satu ke yang lain. Misalnya ini ya, ini kan di sini ada perubahan bentuk wajah gitu ya, wajah, kulit tiba-tiba menjadi bumi yang bumi dengan itu ya, kayak di peta itu ada daratannya lah, ada bagian ini apa, birunya itu laut dan gitu, terus ada awan dan gitu. Ini transformasi, perubahan bentuk. Ini yang terkenal karyanya Ivan Sagito, seorang seniman surrealisme. Ini coba perhatikan, ada transformasi dari tubuh sapi ini menjadi kain-kain. Ini ada kain, jadi ada transformasi, perubahan bentuk. Ini karyanya Teguh Yatno, seorang seniman kontemporer Jatair. Nah ini ada transformasi dari buah apel ini menjadi gedung-gedung ya, gedung-gedung yang puing-puing ya. Ini terinspirasi oleh puing-puing yang ada di peperangan, ada di misalnya di Suriah itu. Ini membuatnya sebelum ada perang Ukraina. Nah, saya pernah juga membuat transformasi dari ini ya, misalnya ini orok ini ceritanya kan tentang perjalanan ya. Judulnya ini dari mana kamu berasal dan akan pergi kemana kan gitu. Ini ceritanya perjalanan seseorang ya dari bayi sampai meninggal, sampai jadi mayat ya, dari dalam kandungan sampai mayat. Nah, dia perjalanannya dari janin di dalam kandungan, terus bayi, terus muda, tua, matang gitu ya, usia matang gitu, terus usia tua renta, terus meninggal. Nah, semuanya ini hidupnya di roda kan gitu kan. Bayi di dorong, di kereta dorong. Ketika muda dia kerja keras naik sepeda, terus ketika masa jayanya dia mengendarai mobil, ketika tua dia didorong ya oleh di dalam kursi roda. Nah, kita lihat transformasinya ini dari bayi ini sampai ke mayatnya ini ya. Ini transformasi lewat ini gerakan-gerakan atau ini ya, garis-garis atau bentuk ini ya, bentuk seperti selendang ini yang menjadi tubuh di sini, terus tiba-tiba di sini menjadi mobil lah gitu kan. Ada transformasi bentuk. Oke, atau campurannya, atau campuran dari kelimanya ini. Demikian juga abstrak itu, kalau abstrak itu bisa abstraksi seperti ini. Abstraksi, ini karyanya Piet Mondrian, abstraksi pohon gitu kan. Ini abstraksi biola, ini Picasso ini, abstraksi biola. Nah, ini abstraksi Sadali, ini abstraksi kapal dan pelabuhannya. Ini kapalnya itu kan nyaris nggak ketahuan ya kapalnya. Nah, kalau kita lihat ada juga abstrak gitu ya. Abstrak. Kalau abstrak itu sudah tidak ada acuannya. Kalau abstraksi itu masih ada acuannya. Kalau abstrak itu sudah tidak ada acuannya. Ini Piet Mondrian judulnya Red, Blue, and Yellow. Red, Blue, and Yellow. Tidak ada acuannya. Red ini merah ini mengacu pada apa? Ya nggak ada. Merah ya merah itu. Biru ya biru itu. Kuning ya kuning itu kan gitu. Tidak. Dia kan semboyannya kan mengembalikan warna kepada warna, mengembalikan kedataran pada kedataran. Jadi dia tidak mau ada ilusi-ilusi perspektif ya. Lukisan itu datar ya udah kembalikan ke kedataran gitu. Baik, saya baca dulu komentarnya. Mungkin seperti yang pernah saya rasakan ketika join di Painting Explorer, masih pada bingung dan sulit memilih dan kemudian fokus yang mananya Pak. Betul ya, saya juga merasakan. Nggak apa-apa, wajar. Jadi di dalam dunia seni lukis itu seperti itu ya. Seperti yang disampaikan Dega itu ya. Kalau lukisan itu ketika tidak dipelajari kelihatan mudah, tapi begitu dipelajari tampil kesulitannya. Nggak apa-apa, yang penting terus-menerus ya. Ubah, bikin karya apalah. Jadi kalau bisa teman-teman punya buku, nah seperti ini ya. Buku saya dari dulu bikin ya buku-buku ya untuk ore-orean aja sih. Ini dulu saya sebelum kuliah nih ketika SMA itu ya, atau ya beli-beli buku kecil lah seperti ini ya untuk membuat sketsa ore-orean gitu. Ketika nggak ada ide udah coret-coret, besok suatu saat bisa dilihat-lihat, dibuka-buka, siapa tahu menemukan ide itu terus kita akan. Nah, ya, kita teruskan dulu nih. Ini Piet Mondrian dan ini Jackson Pollock, abstrak murni. Dia hanya menciprat-cipratkan. Sebentar, belum saya kembalikan ya. Sudah ya. dia hanya menciprat-cipratkan apa namanya cat gitu ya, tidak mengacu pada apapun. Ini Zulkarnaini, seorang pelukis abstrak dari Indonesia yang melukis garis-garis. Ya ini garis ini apa ya? Ya garis-garis saja kan gitu kan. Itu yang disebut sebagai apa namanya? Sebagai formalisme. Ya. Dan setelah mengikuti beberapa waktu dengan ditambah referensi buku estetika dan Indomanas, setidaknya sudah sedikit nemu pelan-pelan ya. Alhamdulillah ya. Saya kemarin kuliah seni lukis Edvan ya sama Mas Kustrita dan Mbak Bari itu saya sampaikan akhir dari kuliah seni lukis Painting Explorer ini adalah tugas akhirnya adalah pameran tunggal jadi saya sampaikan dulu ya mungkin teman-teman ya, biar tahu ya. Ada yang tanya, nah terus goalnya apa? Goal terakhirnya apa? Tugas akhirnya apa? Atau mahasiswa itu sampai rampungnya kuliah di Painting Explorer ini bagaimana? Setelah bisa pameran tunggal dengan karya minimal 25 karya. Nah gitu, itu tugas akhirnya. Dan 25 karya itu dibuat di dalam seni lukis Edvan gitu kan, di dalam seni lukis Edvan karena di situ ada konsepnya, konsep baik subjek matter maupun konten. Dan dalam setelah membuat karya itu dipamerkan gitu. Dengan demikian Painting Explorer tidak saja belajar membuat lukisan tetapi juga belajar memanage pameran. Belajar bagaimana memamerkan. Kapan waktunya? Nah ini beda dengan kampus konvensional gitu ya, karena ini kan mencoba disrupsi di dalam dunia pendidikan seni kan gitu kan. Yaitu waktunya itu terserah mahasiswanya. Bisa jadi dia menyelesaikan setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau bahkan 4 bulan, 3 bulan kan gitu kan. Yang penting bisa menghasilkan 25 karya yang dipamerkan, karya-karya terpilih dengan konsepnya gitu, dan menghadirkan katalog, nanti diajari bagaimana membuat katalog, bagaimana membuat caption dan sebagainya. Itu insya Allah bisa lah ya. Baik. Kita lanjutkan dulu nih, kita lanjutkan ini dia. Ini kalau kita membahas tentang bentuk ya, meskipun ini masih ada lagi ya di sini bentuk yang terkait dengan teks ya. Belum saya tulis ini, bentuk yang terkait dengan teks. Bentuk yang terkait dengan teks itu bisa bisa dia itu grafiti ya, grafiti, atau bisa juga kaligrafi ya. Kaligrafi dengan berbagai standar-standarnya. Kaligrafi itu macam-macam ya, ada kaligrafi Arab, ada kaligrafi China, ada kaligrafi Latin, ada kaligrafi Jawa gitu, dan semua itu biasanya dia memiliki pakem-pakem ya, fontnya. Tetapi kalau grafiti itu relatif lebih bebas. Baik ya, itu untuk bentuk ya. Menurut saya tadi betul Pak, coret-coret di media terbatas pun bisa memunculkan ide, betul iya. Jadi udah kalau sambil santai ya, besok dilihat-lihat, oh ini kok menarik ya, dipindah ke kanvas, nah, itu bisa. Baik, sekarang kita lihat teknik ya. Kalau teman-teman tadi kan bentuk ya, bentuknya itu bisa memilih dari realistik, deformasi, abstrak gitu. Atau teknik, tekniknya juga bisa memilih, banyak kan teknik itu kan. Misalnya teknik half tone atau half itu tengah gitu, setengah, tone itu nada tengah. Artinya apa? Dia itu gradasi, ada gradasi dari yang gelap ke terang, itu ada gradasi, atau biasanya juga disebut sebagai teknik realistik. Ini dari gelapnya, terangnya itu dibuat halus itu half tone. Ini karya saya yang memplesetkan karya terkenal Jacques-Louis David. Karya Jacques-Louis David itu judulnya Sumpah Horati. Ini karya saya memplesetkan atau memparodikan dari karya itu. Saya taruh ini figur saya. Nah, ini memakai teknik half tone ya, nada tengah. Ada yang gelap, ada yang terang. Nah, tengah-tengahnya itu gradasinya dari gelap ke terang. Kalau teman-teman mahir gitu ya membuat half tone itu, bahkan hitam putih pun bisa dibuat seakan-akan berwarna. Ini antara satu figur, figur perempuan ini ya, antara satu dengan yang lain ini bajunya tampak ada warnanya gitu ya, meskipun hitam putih ya, karena memakai half tone tadi. Atau tekniknya impasto ya. Impasto itu tumpuk menumpuk. Nah, seperti yang dipakai Mbak Bari itu termasuk impasto yang saya. Nah, ini ditumpuk-tumpuk ya, ditumpuk-tumpuk. Ini teknik impasto. Ini yang sangat jelas ini ya, Erizal ini ditumpuk-tumpuk. Saya pernah juga memakai teknik impasto, ditumpuk-tumpuk-tumpuk. Kalau ini Mbak Bari saya pakai, nah untuk ini ya, untuk nah ini ya, untuk untuk cover kuliah seni lukis placement ini ditumpuk-tumpuk-tumpuk-tumpuk. Ini karyanya Mbak Bari ini tekniknya impasto. Okay. Terus teman-teman juga bisa memakai tekniknya opak atau transparan dulu ya, transparan itu tembus pandang. Transparan itu kalau membuat putih gitu ya, ini putihnya kertas ini. Ini karya saya, Burning the Earth. Ini putihnya itu putihnya kertas. Jadi kertasnya ini ditinggalkan, tidak terkena cat gitu. Jadi warna bawahnya karena transparan ya, warna bawahnya itu tampak. Gitu. Kalau warna yang paling gelap seperti ini ya, itu biasanya dibuat terakhir itu. Jadi semakin lama semakin gelap. Kalau opik gitu atau menutup gitu, itu terserah itu mau dibuat gelap dulu, terang dulu, itu terserah. Biasanya gelap dulu kan. Kalau ini terang ya, semakin lama semakin gelap. Yang dipakai putih ditinggalkan, terus agak kuning, agak oranye, merah, coklat, coklat tua gitu. Ini transparan. Ada juga teknik opik atau menutup. Kok nggak ada ini? Nah, ini. Nah, wah ini saya contoh-contohnya belum saya tambah ini. Ini karya saya juga yang memakai teknik menutup atau opik. Ini awannya ini kalau cat air tadi kan ditinggal putih kan. Kalau ini terakhir malahan putihnya. Putihnya terakhir sebelum ditutupi lagi gelap lagi gitu. Jadi terserah mau yang mana dulu. Atau teknik lelean. Teknik lelean ini banyak dipakai oleh Mas Kustrita. Ini teknik lelehan. Lelehan itu tidak harus selalu ke bawah, bisa juga dilelehkan ke samping. Ini lelehan. Dan Painting Explorer punya contoh yang bagus, yaitu karyanya Mas Kustrita. Teknik lelehannya Mas Kustrita itu luar biasa. Nah, ini saya lihat dulu ya. Nah ini, kan lelehan. Ya karya terakhirnya luar biasa Mas Kustrita. Ini karya terakhir Mas Kustrita ini, kompleks sekali. Oh kalau ini lebih banyak cipratan. Lelehan itu yang, yang di tugas berapa ya dulu ya? 4 kalau nggak salah. Bukan ya, 5 mungkin. Nah ini antara lain tugas tiga mungkin ya yang sangat kentara leleannya. Nah, ini beberapa nah ini lelean-leleannya. Yang paling bagus leleannya Mas Kustrita itu, wah ini luar biasa ini kemarin ini. Dia dapat A ini karyanya, A plus, dapat A plus ini. Yang saya sangat terkesan dari karya Mas Kustrita lelean itu, yang sering saya pajang itu, nah ini dia, ini leleannya luar biasa. Nah ini, oh ini lelean-lelean ini. Nah itu bisa teman-teman mengeksplorasi lelean-lelean seperti itu ya. Oke, sekarang kita ke sini. Nah, atau teknik cipratan ya, di ciprat. Mas Kustrita tadi juga pakai kan cipratan. Nah, ini yang banyak memakai kalau di dalam dunia seni lukis ya Jackson Pollock. Diciprat-ciprat itu. Nah, banyak teknik atau dicampur-campur sendiri nggak apa-apa kalau teman-teman mau ditambah-tambah ya. Kerok juga ada ya. Graffito, teknik kerok. Teknik kerok itu, nah ini yang terkenal itu ya Agus Kamal, yang pernah saya ceritakan bagaimana perjalanan dia sampai ke apa ke teknik kerok ini ya. Ini jadi caranya ini dikasih warna gelap dulu kanvas gitu ya, kanvasan putih dikasih warna gelap terus dikerok pakai pisau. Kerokannya ini putih. Ini mungkin saya ceritakan lagi nggak apa-apa ya teman-teman yang sudah pernah mendengar bosen mungkin ya. Tapi penting kenapa saya ceritakan karena ini inspiratif. Wah telat masuk ya nggak apa-apa. Mas Eka telat tapi bisa dari awal masih bisa diulangi nggak apa-apa. Begini, ini penting untuk teman-teman terutama yang kebingungan ya. Inspiratif ini ceritanya Pak Agus Kamal ini. Jadi Pak Agus Kamal itu dulu dikritik ya. Setiap membuat apa saja dikritik ya. Bikin lukisan apa bentuknya apa saja itu dikritik ya. Jadi sampai dia itu marah atau mangkel sudah merasa dari rumah membuat bagus tapi setelah sampai kampus ya beliau kuliah di ISI Yogyakarta. Sampai kampus itu dikritik, udah bikin luar biasa dikritik ya. Sampai ingat itu kritikannya nih, bikin kuning kayak kuning tai ya. Itu keras itu kritikannya. Nah terus akhirnya saking mangkelnya dia mau merusak karyanya ini. Karyanya itu mau dirusak, dia ambil pisau gitu, terus dia mau sobek karyanya saking mangkelnya. Tapi ternyata dilihat loh kok. Goresannya kok jadi artistik, terus dia kerok gitu. Akhirnya apa dikerok-kerok, kerokannya kan muncul putih. Nah putihnya itu menjadi apa namanya, menjadi highlightnya, menjadi warna terangnya. Ini juga teknik kerok yang lain, Made Sukadana ya. Kalau ini ngeroknya pelan-pelan ya, bentuknya realistik. Kalau ini ngeroknya lebih ke ekspresif gitu. Ini dua orang ini saya pernah guyonannya begini. Kalau Agus Kamal pameran bersama dengan Sukadana ini mudah nih mencari sponsor gitu ya, sponsor di Balpirik gitu. Balpirik judulnya pamerannya Masuk Angin. Karena tekniknya kerokan jadi benar Masuk Angin gitu. Oke, itu teknik kerok ya, cipratan. Atau teman-teman bisa mengkombinasi. Nah, untuk ide ya, idenya ya, tadi kan tekniknya pilih mana yang suka. Bentuknya pilih mana yang suka. Idenya itu juga bisa memilih kan. Bisa kalau kita bagi ya, itu ide eksternal dalam artian di eksternal seni lukis ya, di luar seni lukis atau di dalam seni lukis itu sendiri. Kalau saya internal dulu ya, atau eksternal dulu. Eksternal itu problem-problem yang ada di luar seni lukis. Apa? Ya problem sosial juga bisa kan, bagaimana hubungan dengan apa namanya, dengan tetangga, hubungan dengan guru, hubungan dengan macam-macam kan, hubungan sosial, atau persoalan politik ya juga bisa kan, persoalan alam seperti yang akan kita pamerkan ya. Tadi saya sudah sounding bagaimana pamerannya tentang saya sampaikan itu ya, tanam satu tumbuh 1000, tetapi masih nanti saya akan mencoba membuat apa namanya, akan mencoba membuat ini terganggu nih saya, ada apa, bau gosong kayaknya. Ma, kok ana mabuk gosong ya, Ma? Mabuk gosong, Ma? Sebentar ya, sebentar teman-teman. Mabuk gosong, aku cek kuliah mabuk gosong. Suka dukanya, suka dukanya kuliah online ya seperti ini ya. Nek, ternyata bener istri saya masak lupa. Mohon maaf ya teman-teman ya, gini-gini kuliah online itu ya, mohon maaf ya, ngombe sisan ya, silakan teman-teman sambil ngopi lah, sambil makan, sambil ngerokok boleh. Bismillah. Oke, saya teruskan ya rekan-rekan ya. Sampai mana tadi? Tentang ide. Idenya bisa bermacam-macam juga, teman-teman bisa memilih misalnya terkait dengan alam ya, seperti yang akan kita pakai untuk pameran gitu. Semoga satu pekan ini sudah mendapatkan jawaban tentang kepastiannya, nanti saya susulkan proposalnya, sehingga kita bisa tahu ini itunya. Saya tanya misalnya ya, yang sudah ada tadi. Untuk pembukaan itu kita mesti membeli di apa, di hotel itu ya, paketan di hotel dan sebagainya ya. Tetap ada dana-dana yang kita keluarkan, tetapi nanti saya akan coba inilah akali agar teman-teman tidak keberatan ya, tidak memberatkan, maksudnya tidak memberatkan teman-teman ya tentang pameran ini. Besok saya update. Terus bisa juga tentang kehidupan ya, kehidupan itu kehidupan apa namanya, kehidupan keluarga misalnya gitu kan, atau kehidupan alam gitu, atau tentang teks tadi ya, teks itu ya bisa tadi kaligrafi, bisa grafiti gitu, macam-macam ya, itu sesuatu yang di luar lukisan atau sesuatu yang di dalam lukisan itu ya, problem-problem lukisan. Nah ini formalisme itu yang dieksplorasi Mas Kustrita kan di sini, formalisme. Apa yang ada di dalam lukisan itu sendiri kan? Yo garis, yo warna, yo teknik cipratannya lah, ada airbrush, ada ini hal-hal yang ada di dalam lukisan itu sendiri kan. Dia tidak ngomongin macam-macam ya. Memang bentuk misalnya pendar lampu atau pendar cahaya ya, itu sebagai pemantik ya, pemantik, tetapi lebih mengeksplorasi bentuk-bentuk ya, bentuk-bentuk cipratan, bentuk-bentuk yang apa, spontan dikombinasikan dengan bentuk-bentuk yang terkontrol gitu kan, bentuk-bentuk ekspresif dikombinasikan dengan bentuk-bentuk geometrik ya. Itu luar biasa itu karya Mas Kustrita itu, dia ada di sini. Jadi kan karyanya Mas Kus itu idenya yaitu hal-hal yang internal seni lukis yaitu formalisme, dengan teknik ada cipratannya kan, ada lelehannya, ada opiknya gitu kan, ada transparannya mungkin pas semprotannya itu, ada impastonya juga kan gitu kan, Terus bentuknya apa? Abstraksi atau abstrak. Pada beberapa ada yang abstrak, ada beberapa yang abstraksi. Yang gitu. Itu berarti kan bisa seperti itu. Terus ada juga bentuk apa yang internal itu ilusi, lukisan-lukisan yang tentang ilusi. Ilusi misalnya bentuk seakan-akan ini ya. Misalnya mobil yang sering itu di jalan itu ya. Mobil kalau dilihat dari tempat tertentu itu kelihatan 3 dimensi, tetapi kalau dilihat dari arah yang berbeda itu dia akan menjadi menceng-menceng gitu. Atau anamorfisme ya, anamorfisme. Oke, sorry. Kalau ilusi itu seperti ini, optical art, ilusi, optical art. Misalnya lukisan yang ketika garis-garis-garis ketika kita lihat itu kelihatannya ada bergelombang gitu ya. Lukisan diam gitu. Dulu yang paling terkenal itu pada masa optical art atau op art. Itu kalau dilihat itu dia akan bergerak-gerak padahal dia mati gitu. Ada juga lukisan yang silang-silang ada bulat-bulatnya gitu ya. Ketika diamati itu bulatnya itu bergerak atau mengisi bulatan-bulatan yang tidak ada tidak ada. Ini ada contohnya enggak ya? Oh, belum ya. Kapan-kapan lah saya buatkan contohnya. Itu ilusi ya, diem tetapi kelihatan bergerak. Kalau anamorfisme tadi, mobil tadi misalnya dilihat dari arah tertentu itu kelihatan 3 dimensi, tetapi dari arah yang lain itu dia tampak menceng. Atau problem filsafat seni ya, problem filsafat seni itu mempertanyakan definisi ya. Lukisan itu definisinya adalah bla 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 bla, terus dia diubah menjadi tidak seperti itu. Dia mencari bentuk-bentuk yang lain. Contohnya misalnya ini ya, di Artjok saya mau membuat konten ini, Artjok yang sekarang. Ada lukisan yang kalau lukisan pemandangan itu kan biasa ya, ada gunung, ada pohon. Nah, itu membuat lukisan pemandangan tapi isinya kosong, cuma di sebelahnya ada narasi gitu ya, ada audio yang menerangkan itu. Jadi disebut sebagai, tapi debatable ya namanya ya, audible painting ya. Jadi lukisan tetapi dengan narasi gitu. Itu ya teman-teman. Kita bisa dengan demikian melihatnya begini. Misalnya Mbak Bari ya. Mbak Bari itu bentuknya apa? Realistik. Kan gitu kan. Realistik, naturalistik. Terus tekniknya impasto kan gitu, idenya alam, nah gitu kan. Nah kita kan bisa mencari misalnya aku pengen idenya tentang teks kaligrafi misalnya, kaligrafi Arab atau kaligrafi China atau kaligrafi Sunda misalnya kan, atau kaligrafi Jawa gitu. Terus tekniknya apa ya? Tekniknya half tone. Nah, bisa kan? Nah, dengan demikian bentuknya ya di sini. Bentuknya itu bisa ke abstrak dan bisa menjadi bagian tersendiri, yaitu tentang teks. Teks itu bisa menjadi ide dan juga bisa menjadi bentuk untuk itu sendiri. Kan gitu. Atau yang kemarin lah ya, karyanya Mas apa ya, kita sekarang coba melihat-lihat karyanya yang di seni lukis placement ini, misalnya karyanya Mas Reno misalnya ya, karyanya Mas Reno. Nah ini misalnya ini ya, karyanya Mas Reno yang ini. Kita bisa pilah-pilah kan tentang bentuknya. Bentuknya ya masih realistik. Nah, itu nanti teman-teman bermain di tengahnya juga bisa. iki antarane realistik kalau deformasi, jika bisa gitu kan. Nah bentuknya realistik yang seperti apa? Realistik yang kalau karyanya Mas Reno ini ya, realistik yang ekspresionistik, gitu kan, garis-garisnya atau apa namanya goresan-goresannya ekspresionistik. Terus tekniknya, tekniknya ini opik itu menutup, gitu. Menutup, tidak transparan. Nah temanya apa? Temanya alam benda, tetapi dengan sedikit ada perubahan-perubahan. Nah, gitu kan. Jadi dimungkinkan untuk membuat bentuk-bentuk tertentu. Nah, ini contoh lagi misalnya ya, karyanya Mas Eka Wisnu. Nah, misalnya ini. Dari segi ide apa? Dari segi bentuk dulu lah, abstrak murni. Terus dari teknik apa? Ada transparannya, transparan, terus beberapa menutup lah, tapi banyak transparannya. Terus dari ide apa ya? Tentang formalisme, hal-hal yang ada pada di dalam lukisan itu sendiri. Baik gitu nih teman-teman ya. Saya tunggu karya rekan-rekan. Sudah 21 lebih 3. Monggo teman-teman mulai memikirkan gitu ya, atau yang di Sunlukis Placement ini sudah mulai mencoba-coba yang untuk pameran ya, nggak apa-apa lah ya, kita mulai ini merancang-rancang yang untuk pameran yang terkait dengan pelestarian alam. Yang kemarin temanya kalau disetujui ya, saya masih menantikan jawabannya, tapi sudah saya sonding, yaitu tanam 1 tumbuh 1000. Nah, ini tentang alam. Baik gitu nggih teman-teman, terima kasih sudah mengikuti kuliah ini, dan saya sangat berterima kasih kepada rekan-rekan. Saya tunggu karya rekan-rekan. Kalau belum bisa bikin pakai kanvas ya, coret-coretan aja, coret-coret pakai apalah, pakai pen. Oh ya, ini masih belum membahas tentang material kan, material juga masih bisa dipilih kan, entah itu material basah, material kering. Material basah itu yang tidak ada unsur air atau minyaknya. Kalau material material basah itu ada unsur air atau minyaknya. Kalau unsur air itu bisa cat air, bisa cat poster, bisa cat minyak gitu kan, atau akrilik itu dengan air, atau material kering. Material kering itu bisa pensil warna, bisa arang. Nah, itu juga menjadi pilihannya. Belum saya tulis di skema tadi itu, tetapi hal-hal itu bisa dipilih. Monggo teman-teman mau cari yang mana. Oke, gitu teman-teman. Terima kasih. Alhamdulillah sudah bisa kita akhiri kuliah ini. Matur nuwun rekan-rekan. Mas Eka, terima kasih Pak. Tetap semangat teman-teman. Ayolah ya, kita rancang pameran. Saya sudah ini ya, sudah pamerkan kepada CM-nya Greenhouse. Wow, ini karyanya luar biasa ini. Tetapi saya masih pengen mendapatkan karya yang istimewa juga ya, dengan terus kita rancang pameran ini dengan tema itu, teman-teman bisa mengajukannya. Oke gitu nggih. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang, termasuk tadi di tengah-tengah kuliah ada bau menyengat nasi yang kosong. Terima kasih rekan-rekan. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.